tes 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar, 5 miliar, 6 miliar, 7 miliar, 8 miliar, 9 miliar, 10 miliar. Semoga yang nonton channel ini, yang nonton tanpa skip, uangnya ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 miliar. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di channel saya ini di Purnomo Singgi Official. Tidak lupa buat teman-teman yang baru menonton channel saya ini, selalu tidak bosan-bosannya saya ya, saya ucapkan selamat datang. Nah, yang menonton video saya ini full tanpa skip, saya doakan semoga uangnya ditambah 10 miliar teman-teman. Nah teman-teman, ini video ini agak nyeleneh, ini agak lucu-lucuan. Jadi para YouTuber pemula ya, khususnya YouTuber pemula, terus banyak yang dibayang-bayangi oleh instan tutor. Kesuksesan instan tutor itu membayang-bayangi para YouTuber pemula ya teman-teman. Jadi kadang nih kita nih baru lihat apa, baru buka beranda YouTube aja, baru kita buka beranda channel ya, beranda channel yang nongol instan tutor lagi. Nonton instan tutor lagi ya, mau nggak mau kita tonton lagi videonya gitu. Kadang kita lewatin karena kalau kita sudah sering ya nonton itu ya, beberapa kali nonton ya kita lewatin. Tapi beliau memang membuat semangat ya bagi para YouTuber pemula untuk memulai kontennya kembali ya. Tapi kalau pemula pada bingung ini mau bikin konten apa ya teman-teman ya, mau bikin konten masih pada bingung. Gak usah khawatir teman-teman, yang penting itu ya, kadang ya yang penting langsung aja dimulai ngerekam dulu gitu ya kan. Ya ide-nya sih belum banyak ya, tapi nanti seiring dengan di-uploadnya video teman-teman, dimulai dengan video upload, di-uploadnya gitu kan, di situ akan ada video selanjutnya gitu. Ini saya sambil jalan ngos-ngosan juga ini. Bentar teman-teman. Ya, jadi di upload video tersebut nanti juga akan muncul lagi ide-ide berikutnya, atau sebagai referensi kita bisa menonton channel lain ya, channel lain untuk kita tonton. Tentunya dengan kita tonton full dah akan timbul ide seperti itu ya kan, seperti itu. Jadi kemudian kalau ya teman-teman, kalau ya kita malu atau menunda untuk
upload video ya. Bentar. Menunda aja ya video lah. Akhirnya tertunda sehari, dua hari, tiga hari, akhirnya udah nggak terasa, tertunda seminggu gitu. Padahal banyak ide-ide konten itu yang ngantri sebenarnya kalau kita berpikir di alam sana gitu ya, masih di alam pikiran. Tapi idenya banyak, cuma yang nggak ada yang bisa terrealisasi karena tadi kita tidak memulai, males untuk atau gimana, pokoknya seribu alasan untuk mewujudkan kemalasannya. Kemalasan untuk menghapus videonya. Padahal sederhana saja. Ya sederhana, kita ngambil mengupload konten yang ini teman-teman, mengupload konten yang durasinya sedikit aja, misalnya saran apa juga banyak. Nanti di situ akan muncul lagi teman-teman, muncul sebuah ide lagi, dan kita buat video lagi, langsung kita buat video lagi. Jadi ini yang saya sebenarnya sih pengalaman pribadi saya ya. Dan nanti aja lah saya buat video lagi. Akhirnya apa? Besoknya turun hujan, nggak jadi lagi. Akhirnya ya terpaksa, karena saya nggak mau itu lagi. Saya serekam aja hujan. Coba kalau hujan-hujan di sini-sini lagi ya agak bosan, setidaknya hujan di tempat lain. Saya coba cari lain tempat lain. Setidaknya teman-teman mulai ya ke videonya baru sedikit, upload aja, yang penting upload. Karena apa teman-teman, kita tidak pernah tahu ya, kita tidak akan pernah tahu kapan atau kayak apa video seperti apa yang disukai algoritma YouTube gitu. Atau kita ya, yang jelas mah contoh video viral gitu. Ada video viral itu mereka sendiri nggak tahu dan rata-rata nggak bakalan nyangka gitu. Kenapa videonya bisa viral seperti itu teman-teman. Jadi kita mulailah untuk membuat konten-konten, memulai untuk sebenarnya saya agak riskan ya membuat video di tempat ini ya. Suaranya bising, ini banyak kendaraan. Saya pikir mah sepi, ternyata ramai. Cuma nanti kembali ke topik deh teman-teman. Jadi video-video kita bisa amati, video-video lucu ya. Meskipun kita bukan seorang komedian, tapi ternyata juga di banyak-banyak digemari teman-teman yang lain juga. Ini saya coba membuat video yang gak lucu-lucu amat, tapi coba membuat suasana berbeda lah. Suasana berbeda dari saya sebelumnya. Saya coba outdoor gitu, dengan tema yang berbeda. Nah, jangan lupa teman-teman. Terus habis bikin video, kendala juga banyak, sepi gitu. Sedangkan kita yang nongol lagi, yang kita tonton lagi videonya, bisa tutor lagi, nongol lagi. Ya kalau saya lihat juga video, ada video yang lumayan rame itu ya, rame banget. Saya surfing ke video
teman-teman gitu, dan ada kok videonya baru sedikit tapi kok subscribernya udah sekitar di atas 3000 ya kan, 3000 subscriber lumayan banyak tontonannya, tapi videonya sederhana. Nah itulah teman-teman, videonya sedikit, perasaan saya baru di bawah video saja, tapi dia juga bukan artis ya, bukan sesuatu yang terkenal. Videonya itu sampai ribuan yang nonton begitu ya, yang nonton ribuan. Tapi kalau sekitar 3000 itu saya yakin mah sudah monet ya, mungkin sudah monet, tapi nggak tahu ya, karena saya coba lihat-lihat gitu ya, videonya itu ada yang sampai berapa ribu ya, beberapa ribu kali ditonton. Padahal videonya biasa-biasa aja, video jalan-jalan biasa, tapi lumayan banyak subscribernya, 7000 subscriber. Nah itulah teman-teman, contoh apa, mendingan dimulai dulu. Saya sebutkan bantuan kita, karena kita nggak tahu apa dan bagaimana algoritma itu bekerja ya kan, bahkan. Tapi yang jelas mah, menurut saran-saran dari pokoknya saran dari berada video tentang tutorial membuat video itu menarik. Saya juga nggak ngerti ya bagaimana caranya sudah bikin menarik, banyak faktor lah, banyak faktor yang membuat video itu menarik. Kalau saya sebutkan dari tonton, ada yang menarik dari ceritanya, ada yang menarik dari pembawaan dari hostnya, ada yang menarik lagi dari teknik editingnya ya. Kalau waduh, tambah puyeng lagi kalau kita cerita begitu ya teman-teman, apalagi youtuber pemula. Waduh, harus editing ini. Kok orang saya ngerekam video aja, saya aja masih nanggung-nanggung gitu, buat ya. Ya sambil waktu berlalu ya, sambil berlalu aku nanti skill kita juga akan bertambah gitu ya. Terus sudah bikin video, udah semangat, banyak video, bahkan lebih banyak dari video ya kan, saking semangatnya membuat video. Gini nih, upload lagi. Nah di situ kan kita bisa menilai lagi. Tapi kok yang nonton sepi gitu. Teman-teman nggak usah khawatir teman-teman. Yang youtuber pemula itu banyak bergabung aja di teman-teman, saling kunjung aja, saling kunjung sama pemula. Bang, saya udah sering kunjung gitu ya, sahabat juga ya, saya larami kok nggak ada yang nonton video saya juga ya. Kira nonton paling saya sih. Ada yang dilupa, ternyata lupa tinggalin jejak teman-teman, jejak di komentar. Kalau kita siapkan juga komentar ya, komentar nggak mesti harus panjang, tapi yang perlu diperhatikan adalah supaya komentar itu tidak dianggap spam oleh robot YouTube ya. Ya komentarnya itu kita jangan copy paste tetap. Jadi kalau misalnya kita komentar dari, nah, kita nonton video nih ya kan, video
bawahnya yang komen kita balas. Dan itu juga jangan selalu kata-katanya yang sama, kata-kata berulang. Ya boleh berulang tapi ditambahin atau tambahin kata-kata yang lain. Ini saran saya ya. Saya alhamdulillah ya, saya coba komen dari beberapa sahabat-sahabat semua, teman-teman semua yang saya itu dia saya komen di situ tanpa copy paste ya. Saya coba tawarkan mampir ke saya. Ada juga alhamdulillah yang angkut pakai semangat aja, saya nonton lebih dari 30 video, saya komen, akhirnya juga saya juga yang kewalahan membalas mampirnya mereka. Kewalahan malin. Tapi bayangin kalau kita komen ya kan kepada satu video aja, dan satu video kita tinggalin jejak setelah ikut terus nyimak. Di bawahnya ada yang komen lagi, kita sambung lagi. Halo Mbak, saya salam kenal bisa. Itu kalau semuanya sampai ada ya 10 video dari satu video itu ada beberapa channel yang mampir. Waduh, lumayan kewalahan teman-teman. Apalagi mereka juga orangnya gue sering saling foto. Ya demikian teman-teman ya, jangan bosan ya nonton video saya ini. Semoga yang nonton video saya ini yang full tanpa skip, semoga uangnya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala 10 miliar. Amin ya rabbal alamin.